Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selepas 3 tahun hari ini kita dapat Pio Azman. Lamanya 3 tahun tu. Oh, 3 tahun kita cuba hubungi dengan pelbagai media, media sosial dan sebagainya. Akhirnya kita dapat juga bersama dengan Pio Azman di Bernama Radio. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menghubungi. Okey. Sebab kan apa, sebelum ni pun ustaz ada buat apa? Ada buat apa, ucapan terima kasih untuk saya dalam masjid. Ada eh. Amar Yusof ni memang masa yang Quran awal tu ke? Ayo. Ayo. Oh, hai. Akhirnya apa dengan suara juga. Kita harap dapat datang nantilah. Okey. Pio Azman. Wow. Yes. Saya nak tahu dulu eh. Dari segi bagaimana Pio Azman dapat idea nak jawab soalan-soalan, contohnya berdosa tak? Apa ni? Tidur menghadap kiblat yang berdosa, letak kaki atas kepala. Menganjinglah jawapan Saya sopan orangnya. Dia cikgu saya, ustazah saya ada kata, kadang kebolehan manusia tu terselah ketika dalam keadaan terdesak. Maksudnya? Maksudnya kau push-push aku, macam-macam jawapan keluar pada otak aku. kan? Kalau tenang-tenang tu mungkin jadi skema. Kalau soalan sikit tu mungkin jawapannya skema macam ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Dah banyak sangat, lepas tu siap kalau ustaz, soalan saya kenapa tak jawab? Sombong. Mula naik angin dah. kita pun manusia biasa eh. Kita pun manusia biasa. Cuma saya tetaplah dalam keadaan tekanan-tekanan tu, saya tetap beruntuk untuk meraihkan netizen. Okey, baik ustaz, kita nak tanya ustaz berkaitan dengan satu budaya lah orang kita sekarang ni. Budaya bridesmaid yang menular, kahwin ala-ala macam orang putih dah ni. Baling-baling bunga. Baby shower, okay. Apa bachelorette party. Dia sebenarnya beginilah, kalau mengikut dalam konsep peniruan budaya, manusia tu sebenarnya tak ada masalah. Contoh kalau kita ni kan, agama dari segi bangsa meraihkan semua bangsa. Okay. Agama meraihkan semua budaya. Cuma janganlah budaya-budaya tu yang bertentangan dengan orang kata asal-asal. Contohnya budaya yang diterima oleh agama, seorang buta bila dia kembali kepada fitrah, dia dulu Cina, dia pakai Tiong Sam, dia Muslim, dia tetap mempertahankan budaya bangsanya Tiong Sam. Tak salah yang tapi tu kan. Tapi kalau yang melibatkan agama ataupun melibatkan budaya-budaya yang kurang elok, semua kita nak tiru barat seumpamanya, musuh-musuh Islam, yang tu apa ni, tidak digalakkanlah, dibimbangi, nanti kita dah orang kata menghapuskan budaya-budaya agama. Nak-nak pula dalam soal perkahwinan, sebab Nabi pun ada sebut man syabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang meniru sesuatu kaum maka dia seolah-olah daripada kaum tersebut. Kan itulah. Okey, tapi ada yang cakap juga ustaz, disentap, dia kata, "Alah, kalau kau Islam, kau kahwin dekat luar negara, boleh je kau buat macam tu?" Sebenarnya benda ni pilihan sendiri. Orang yang ada pendirian tu dia tetap juga. Contohnya ada orang kahwin dekat Amerika contohnya, kebetulan jodoh dia orang Melayu, kebetulan jodoh dia dengan orang luar. Dia nak mempertahankan baju Melayu, pendirian dia tegas, dia cuba apa ni orang kata berusaha untuk memperkenalkan budaya, tak ada masalah. Pakai isteri juga. Walaupun dia pakai baju Melayu, isteri dia mungkin pakai dress. Okey, kita beralih kepada soalan. Dalam bab-bab tu dia pun tahulah kata batas-batas aurat bagi seorang wanita Muslim kan. Jadi kalau boleh, sebagai kalau boleh, benda yang wajib, wajib. Benda yang sewajarnya, sewajarnya dibuat. Benda yang boleh bertolak ansur, mungkin dia boleh lebih kurang. Jadi dalam bab aurat ni memang dia kena bertegas lah dalam bab tu. Cuma kadang-kadang kita dalam soal dakwah ni, yelah, nak tak nak tu kita memang terpaksa hadapi juga. Benda yang wajib itu terkorban juga. Tapi kita tetap berhadapan juga dengan orang kata situasi itu dalam proses untuk dakwah. Okey, dia tak berkeras bila isterinya tak pakai tudung. Dia tetap masih lagi hidup dengan isteri. Lama-kelamaan isteri dia lembut hati. Lama-lama isteri ni jadi seorang perempuan soleha. So itu masalah dakwah kita lain pula. Okey. Baik, Pio, pagi tadi tular, semalamlah sebenarnya tular berkaitan dengan seorang lelaki ni, anaknya meninggal dunia kerana isteri dia keguguran, anak meninggal dunia. Kariah tempat tinggal tak nak kebumikan anak sebab dia ada RM150. Jadi mereka kata sebab dia ada apa? Ada apa? Dia tak hanya cukup duit. Tak cukup duit sebab lelaki ni hanya ada RM150. Jadi masjid dekat Kariah dia tu kata, kita kalau nak ke bumi kena ada RM300. Jadi dia pergi tempat lain minta bantuan. Yang ni macam mana pula ni, Pio? Saya melihat saya tak tahulah situasi yang berlaku. Sebenarnya kita tak boleh nak komen, cuma ini tidak sewajarnya berlaku. Apabila perkara-perkara itu boleh kita orang kata
kita kena faham apabila matinya seseorang itu, masyarakat sekeliling mesti bertanggungjawab. Ini menguruskan fardu kifayah. Duit tu cerita lain. Tapi apalah salahnya orang-orang sekeliling berbelanja. Sebab dia kadang-kadang nak ikut sistem ni sampai kita mengorbankan benda-benda yang asas pun payah juga. Memanglah setiap daripada khariah tu adalah duit khairat kematian apa semua kan. Tapi apa salahnya kita dahulukan, sebab pengurusan kematian tu untuk segerakan ke bumi tu adalah salah satu daripada sunnah yang patut diutamakan. Jadi tak wajar orang kampung tu bersikap demikian, selalu mengikut sistem sampai membuatkan sukar pihak apa ni keluarga si mati itu sampai dah pergi ke kampung orang lain. Ha, jadi benda ni kita kurang bersetujulah. Sebab sedih jugalah sampailah ada NGO lain datang tolong ustaz, tak sampai pun RM360 je habis. Tapi, satu lagi yasiru wala tu'asiru, iaitu permudahkanlah, janganlah kau susah-susahkan urusan orang. Itu agama yang tenang. Jadi bila dah berlaku dalam masyarakat kita, menampakkan Islam tu macam agama yang orang kata terlalu keras, tak boleh bertolak ansur, yang tu yang kita bimbang lah bagi gambaran buruk. Okey, baik. Ustaz, soalan dari Haryani Wan Hamad, dia tanya, ustaz, saya nak tanya nasihat lah, apa cerita pasal mak bapak pengantin dan juga pengantin tu apa fungsinya? Kita dulu nak nikah kahwin bukan sekadar minta izin, tapi perlu minta nasihat dan tunjuk ajar dari orang tua secara laku tanda hormat. Suami saya dulu asalnya merancang majlis perkahwinan kami di clubhouse sebab tak nak sepah rumah, katanya kalau buat dekat rumah. Bila rujuk pada orang tua, mereka tak setuju sebab mereka masih nak kekalkan tradisi. Macam mana ni ustaz? Saya melihat perkara ini perlu perbincangan. Wasyawirhum fil amri, bermesyuaratlah dengan mereka dalam sebarang urusan. Yang kita nak fokuskan kat sini, sunnah utama nak selesaikan ialah sunnah berkahwin. Kemudian selepas berkahwin tu nak buat dekat mana, berapa ekor lembu tumbang, lepas tu berapa orang nak jemput, yang tu bergantung kepada kemampuan masing-masing. Jadi Islam dia tak galakkan langsung, bahkan melarang membazir semata-mata nak nampak perkahwinan itu orang kata terlalu grand sampai kita sanggup berhutang. Sebab yang pentingnya yang akad nikah ataupun orang kata objektif perkahwinan tu. Nabi pun kata berkahwinlah walaupun ada sebentuk cincin besi, tak adalah nak minta apa ni mahar ataupun mas kahwin tinggi-tinggi. Cuma kalau misal kata duit dah banyak, kadang-kadang berebut pula mak bapak nak buat dekat kampung, rewang upah makcik-makcik ni potong bawang, lepas tu anak pula nak buat clubhouse tak, sebab dia urban ataupun modern. So yang kat sini ni kalau boleh lebih kepada perbincangan. Kalau boleh raikan mak, bahagiakan mak, itulah lagi bagus. Okey. Baik, PU Azman, ada juga hari ini tular di laman media sosial berkaitan dengan seorang anak ni, dia cakap dengan mak dia macam gini. PU, dia kata kan, mak ni kalau tak susahkan hidup aku, tak boleh ke? Dia kata dengan mak dia sebab mak dia ni kudung. Jadi kiri kanan tak... Mak dia apa? Kudung. Kudung tangannya. Jadi dia bebe-bebe dengan mak dia, dia campak nasi bungkus yang dia beli dekat mak dia ni. Nah, mak kudung tak boleh kutip, mak lapar. Jadi kita tengok dari segi penderhakaan ni, dia bukannya sekarang berlaku. Dia lama dah. Saya dengar pun dah sempat, sebab kita ni tak ada mak, memang nak mak tu ada dekat kita. Tapi bila orang yang dah ada mak, mak kita tu lah peluang besar kita masuk ke dalam syurga. Jadi kalau ikut zahir cerita ni, memang anak derhaka lah. Memang anak derhaka. Kita ni walaupun mak kita buat maksiat dengan Allah, tapi kita sebagai anak memang tak ada hak untuk buat orang kata penderhakaan terhadap mak. Itu urusan dia dengan Tuhan. Jadi perkataan kita, mak kita ni kita nak layan dia lebih daripada kita melayan seorang sultan. Jadi memang berdosa besar kalau anak tu melukakan perasaan mak, walaupun bukan dengan bercakap, dengan pandangan mata je pun mak terluka pun dah berdosa besar dah. Dia kena minta ampun, bertaubat sungguh-sungguh. Okey. Baik, kalau nak dikirakan banyak cerita juga ni ustaz, yang berkaitan dengan kehidupan seharian. Baru-baru ini seorang isteri menikam kekasih si suami apabila mereka melakukan hubungan seks bertiga ni ustaz. Di Sarawak. Jadi apa yang berlaku, si isteri ni pula tikam girlfriend si suami tu. Tapi nak tanya, dalam menjaga keharmonian rumah tangga, kalau ada suami yang PL sebegini, apa yang patut si isteri tu buat? Tikam ke pergi lapor polis? Memang tak boleh lah tikam. Yang pertama sekali ialah berusaha, memang sakit lah. Kita memang meraihkan lah perasaan isteri kalau suami buat macam tu. Memang hati yang kata, memang kalau boleh tak boleh, nak maaf lah kalau ikutkan rasa marah. Tapi perkara pertama, bila berkaitan dengan nikah kahwin, cerai, talak, rujuk ni, dia ada sistem yang telah disusun oleh Jabatan Agama dalam bidang kekeluargaan.
Jadi kita berusaha untuk kurangkan ego, rasa sakit hati, maka suami isteri itu mesti berusaha untuk bertemu dengan pihak kaunseling. Kalau mereka dah tak boleh lagi untuk berbincang berdua. Sebab kalau bincang berdua kan masing-masing nak tegakkan ujian masing-masing. Kalau jumpa seorang-seorang kaunseling kan, masing-masing akan mengumpat pula mengata. Dua-dua tadah telinga dengar daripada kaunseling apa benda yang nak dia nak ceramah. Mana tahu dekat situ mungkin sejuk hati dia orang. Sebab perlu ada orang ketiga yang kedua belah pihak bergaduh ini rasa segan. Okey. P.U. Azman, P.U. Azman. Belum lagi, jangan letak telefon lagi tau. Bukan senang dapat sebab 3 tahun usaha. Jadi kita cuba sehabis daya lah. Okey, saya ada soalan eh. Macam mana pula dengan orang yang sebenarnya dia tak kacau orang, orang tak kacau dia. Dia tak kacau orang, dia buat kerja dia. Tapi orang tetap macam asyik cari pasal je. Macam mana kehidupan? Sampai dia rasa kehidupan ni dah musnah, dah gelap dah masa depan. Kalau macam itu, kita pun tak jangka ada orang macam ni. Kalau tiba-tiba kita nak mengganggu kehidupan orang, menyusahkan hidup orang, memang Nabi kata bankrupt dekat akhirat itu. Ada orang muflis dekat akhirat. Itu apabila dia, walaupun dia banyak buat kebaikan dekat dunia, semayang, dia banyak pahala, tapi dia bankrupt sebab dekat dunia dulu dia ada menyusahkan orang lain. Okay. Ada melukakan perasaan orang, ada menumpahkan darah orang, ambil hak orang dan sebagainya. Jadi benda itu memang berdosa besar lah. Tengok bergantung kepada apa yang disusahkan orang itu. Okey. Ustaz, soalan dari Hazrin. Dia tanya, Ustaz, macam mana cara terbaik untuk kita minta hutang dengan kawan kita yang liat nak bayar? Betul. Ini soalan famous. Kadang-kadang kita ni yang bagi pinjam ke orang ni rasa malu. Lepas tu yang berhutang tu Allah. Dia bercuti, P.U. Kau gambar pergi shopping. Kan? Tak sedar-sedar orang yang bagi pinjam tu pergi beli engkau dekat komen. Banyak beli barang nampak. Nak tak nak. Kita minta cara macam biasalah. Sebab tu dalam Quran. Kalau Allah ada sebut dalam Quran. Sebaik-baiknya ada surat perjanjian. Ataupun bertulis bab hutang ni. Supaya nanti orang yang berhutang tu dia tak boleh mengelak. Kecuali kalau kita percayakan orang yang kita kasih pinjam duit. Tapi masalah hutang ni benda yang serius. Kepada orang-orang yang berhutang kita berpesan. Walaupun 20 sen. Memang takkan selesai ruh dekat akhirat nanti tergantung ruh orang yang berhutang. Kalau dia tak berusaha dan sengaja untuk mengelakkan diri daripada bayar hutang. Ini bukan boleh buat main-main ni. Dan kepada orang yang bagi pinjam, jangan rasa kecewa sebab setiap sesuatu itu Allah akan bagi balasan. Dan kalau nak menjadi orang yang terbaik, kalau dia halalkan, itu lagi bagus. Minta dia halalkan. Tapi nak halal macam mana? 30K. Kan? Sakit pula hati kita. Kau dah lah. Bukan je hutang duit. Kau hutang kasih sayang dengan kita juga ni. Banyak lah tu kan. Dengan jiwa, ruh, tenaga. Semua kau hutang kan? Okey. Satu lagi isu yang mungkin kita nak tanya jugalah P.U. Azman. Yang orang kata lebih boleh bercakap memang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Kehilangan acap yang berlaku di Gopeng ketika ini P.U. Gambar ke tular P.U. ada tengok tak? Orang ni post gambar. Lepas tu dia tu, sana ada lelaki bertanjak dengan lembing. Kehilangan acap. Di tepi sana, lelaki pakai tengkolok. Korang nampak tak? Semua cakap berkaitan dengan raib-raib ni kan? Jadi mungkin P.U. boleh komen sikit. Mana perginya si acap ni? Mungkinkah acap berada di alam raib? Dia tu kalau kita dah tahu tempat dia tu tak payah susah cari kan? Itu isunya. Cuma, bila dalam proses pencarian ini, macam-macam teori. Satu benda asas dalam agama, iaitu dalam agama ni Allah memaklumkan kepada kita ada dua alam. Satu alam syahadah, alam dunia. Saya boleh tengok apa ni kawan-kawan saya, boleh tengok mak saya, abah saya, batang hidung semua. Dan satu lagi alam ghaib. Alam ghaib ni memang Allah dah letakkan sistem yang kita tak boleh menebak ataupun tak boleh menengok alam ghaib kecuali dengan izin Allah. Itu memang sistem. Nabi sendiri pun tak boleh mengetahui apa yang akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Jadi apa yang berlaku dengan acap ini kita turut simpati. Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Amin. Kita mesti berusaha setakat yang kita mampu, pihak berkuasa, masyarakat, sahabat handai. Berusaha dengan cara yang dibenarkan syarak. Sebab apa pun yang berlaku, kita kena yakin bahawa satu benda yang paling menjadi senjata bagi umat Islam ialah doa. Doa adalah senjata orang yang beriman. Doa seorang ibu. Doa orang-orang yang dalam proses mencari dia mesti adalah doa orang-orang yang merintih. Jadi kita mohon supaya dalam proses pencarian itu kita tidak melakukan usaha-usaha yang boleh mencemarkan kepribadian sebagai seorang mukmin ataupun merosakkan akidah. Cuma teori-teori kata nampak orang bertanjak apa semua tu, itu semua terpulang pada teori masing-masing lah. Alam ghaib memang wujud.
jin memang wujud. Mm-hmm. Bunian itu bahasa Melayu. Mm-hmm. Kalau bahasa Arabnya jin, orang tanya saya, ustaz percaya tak dalam bunian? Kalau kau terjemahkan bunian itu daripada jin, memang kita kena percaya. Bahkan wajib percaya. Sebab dalam Quran Allah sebut jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Okey. Baik, tapi itulah Piyu, dia katakan tolonglah tanyakan soalan ni. Dia kata Raifa, dia minta saya tolong tapi tanyalah. Saya nak kongsi dalam ada satu hadis, ada satu kisah pada zaman ni, bukan pada zaman Nabi, zaman Saidina Umar dulu, ada seorang lelaki dia pergi sembahyang Isyak, lepas tu dia hilang, dia kena sorok jin. Jadi hadis ni Syekh Al-Albani mensohihkan kisah ini. Dia bukan hadis lah sebab dia tak berlaku pada zaman Nabi. So sebenarnya kalau Allah nak benda tu berlaku, tak mustahil manusia tu boleh masuk ke alam jin. Benda tu tak mustahil. Cuma isunya kita nak dakwa, kita nak sabitkan yang acap ni betul-betul masuk ke alam jin. Yang tu isu kedua. Okay. Dia ada dua isu sekarang. Isu pertama, boleh tak Allah nak masukkan seseorang ke alam ghaib? Tak mustahil. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa ke atas segala sesuatu. Cuma isunya kita, dari persepsi kita manusia ni, kita nak dakwa yang acap tu dah masuk alam ghaib, yang tu memerlukan dalil ataupun memerlukan bukti-bukti yang kukuh. Jadi kita sebagai manusia yang ada keterbatasan ilmu, teruskan berusaha, berdoa, sembahyang hajat dan seumpamanya untuk mencari acap. Dan semoga keluarga dan ibu acap kalau mendengar suara saya ini, semoga puan menjadi seorang yang tabah dan memudahkan Allah dalam urusan tersebut. Tapi ada pula ustaz, orang ketawakan isu percayakan alam gaib ni. Dia kata macam macam mana alam ni? Gaib, alam gaib ini Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi siapa yang mengatakan alam ghaib tak wujud, dia telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Bahaya tu. Agaknya mungkin dia ni fikir alam ghaib tu mungkin macam cerita kartun kot. Itu dari segi orang kata batasan ilmu dia begitulah. Itu nasihat saya lah. Okey. Baik. Ni tak tahulah Piyu. Dia cakapkan Raifa tolonglah tanya Piyu Azman ni. Sakit betul hati kita ni, dia kata. Boleh ke nak, nak tanya? Banyak ni. Ingat senang ke Piyu? Dia katakan, Assalamualaikum Piyu Azman. Dia kata, masa saya kenal suami saya, badan saya sebesar jari kelingking. Kini badan saya sudah sebesar ibu jari Raifa. Suami saya seperti tidak cintakan saya lagi. Bagaimana Piyu Azman? Dia sebab yang bertanya ni si isteri. Dia isteri. Kalau benda-benda suami isteri tu, saya kata benda-benda yang berkaitan suami isteri ni kena mengadap kaunselor ataupun orang yang menasihati. Kan kalau kita nasihat satu pihak, pihak yang lain tak dengar pun tak pulang modal. Tapi kan, Piyu Azman, yang lelaki tu pun kan, kenapa kau nak mencintai hanya kerana rupa? Seorang isteri. Okey, isteri tu memanglah dia berusaha untuk memperindahkan diri dia dengan suami, okey. Tapi orang kata saiz badan ni kadang-kadang bila makan, bila hati dah bahagia kadang tak sedar kan. Apa ni, jari tu sama saiz dengan poha tu memang tak sedar. Apa? Bagi pihak suami pula, kena fikirlah dekat rumah, isteri melayan anak-anak, lepas tu menguruskan rumah tangga. Kadang-kadang ada benda yang isteri tak sempat nak uruskan. So, masing-masing kena saling faham pengorbanan yang masing-masing buat, dan penghargaan itu perlu ada antara satu sama lain. Sebab kita kena rujuk balik kepada tujuan asal berumah tangga itu. Kecantikan akan hilang, harta akan susut, tetapi akhlak yang mulia akan kekal menjadi satu simbol kecantikan yang sejati. Okey. Okey, soalan terakhir ustaz, boleh ya? Ada soalan dari Kasim, dia kata, ustaz, baru-baru ni saya pergi Thailand mandi-mandi laut lah. Dia kata bawa orang rumah apa semua itu ini. Tengah-tengah mandi laut, saya dekat tengah-tengah laut ni, tiba-tiba rasa macam nak terbuang air kecil, dia kata. Ramai orang mandi masa tu, takkan saya nak naik atas pantai kencing depan orang, dia kata. Berdosa tak saya dengan orang ramai kalau saya terkencing dalam laut? Tak sempat. Alah, laut tu besar, kau tembak ialah sudut-sudut mana yang ada. Tak dosa lah. Dia memang Nabi larang, sebenarnya ada hadis yang melarang untuk apa ni kencing apa semua dalam air. Cuma kita pastikan ketika kita buat proses tu, jangan kita memudaratkan orang lain. Contohlah ya, kan ada jenis yang air terjun, kita dekat atas tu, orang kat bawah pula eloknya macam shower. Jadi kita dekat atas tu nak orang kata nak meneran, jadi kat bawah tu air tukar jadi warna kuning pula ya. Kita memang jadi pasal. Cuma dekat laut tu luas lah, mungkin tak bagi kesan kepada pengunjung-pengunjung yang lain, tu tak ada masalah lah. Tapi dari kesihatan kurangkan setakat yang kita kena rujuk doktor. Kadang kencing dalam air ni dia mungkin akan jejas kesihatan, sebab kita keluar lepas tu air tu macam menolak balik ke dalam, ada tekanan-tekanan tu kan.
Okay. Jadi kalau dah tak tahan tu lepas je lah. Ya, dah darurat ni tak Ustaz? Haa, darurat. Eh. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz. Kesejahan Ustaz. Bila nak datang sini live bila ni? Bila nak datang konti live ni? InsyaAllah. Ada rezeki insyaAllah. Kita memang tanya live je ni tau. Kalau cakap bila memang kita potong lah. Selagi tak datang kita akan hantar dekat DM Instagram lah. InsyaAllah. Terima kasih lah sebab bagi ruang. Okay. Baik. Terima kasih Pio Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay.